Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah hasil hunting saya di Alfamart. Beberapa diecast Monster Jam. Dan sebelum kita lihat kita dapat apa aja di hasil hunting kali ini, kita dengarkan dulu pesan-pesan dari Bang Ipul berikut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya nggak tinggal update kalau ada video baru. Oke, sekarang kita keluarin dari plastik masak ini. Pertama saya dapat ini Monster Truck, sorry bukan Monster Jam, keinget Monster Jam. Ini adalah Hot Wheels Monster Truck Piran A. Jadi gini dia menyerupai kayak ikan piranha dulu ya. Tuh kayak ikan piranha. Begini kayak gini. Lalu yang kedua. Hot Wheels Monster Truck Corvette. Belakangnya kayak gini. Terus yang ketiga, kita spinning dulu. Dapat ini nih, Monster Truck Home. Ini penampakannya kayak gini. Dan yang terakhir saya dapat Hot Wheels Monster Truck V8 Hummer. Kayak gini penampakan diecast-nya. Oke, untuk yang pertama kali ini, review yang pertama dari hasil hunting kali ini, saya mau unboxing dan review si Piranha ini. Oke, seperti yang kita lihat sama-sama, penampakan kemasannya seperti ini. Ada logo Hot Wheels Monster Truck, dan ini adalah diecast Hot Wheels untuk 2021. Penampakan misternya kayak gini. Kita bisa lihat diecast-nya secara keseluruhan. Tulisannya Piran A dan crushable car-nya dari karet warna orange, tanpa belakangnya kayak gini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 mobil lagi yang dari line up Monster Truck yang ini. Sekarang kita buka kemasannya. Nah, ini untuk crushable car-nya dari karet. Ini penampakan mobil Hot Wheels Monster Truck-nya. Untuk frame-nya warna merah, lalu untuk gimmick engine-nya dia warna hitam. Bodinya dari plastik dengan dominan warna hitam dan aksen warna merah di sini, dan di bagian insangnya ini ada warna merah, siripnya juga warna merah. Dan untuk kaca depannya yang menyerupai mata piranhanya ini warna merah transparan.
dan ini bumpernya menyerupai gigi piranha, gak bisa digerakin, tapi ini dari soft plastik. Dan untuk bannya ini yang gak lebar dan keren nih, bannya dari karet, bukan tipikal ban yang lebar kayak yang lainnya yang kayak gini nih. Ini bannya yang lebar dan ini bannya karet dengan pelek palang 5 warna hitam. Di sini ada logo Hot Wheels dan ini ada tulisan Monster Truck. Curin mobilnya dia kayak gini ya. Tuh. Kita tes bisa ngeflip apa enggak. Apakah ini gampang untuk di backflip? 1, 2, 3. Gagal. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, bisa. Oke, sekian dulu unboxing dan review Hot Wheels Monster Truck Piranha kali ini. Semoga video kali ini bisa menjadi referensi buat kalian, apakah kalian akan mengkoleksi dan membeli Hot Wheels seri Monster Truck ini. Dan mohon maaf bila ada kekurangan maupun salah-salah kata pada saat melakukan unboxing dan reviewnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya yang lainnya dan silahkan menikmati beberapa foto yang saya ambil dari beberapa angle berikut ini. Bye bye.